Kansa, Lucita, Salsabila. My name is Kansa. Hello, my name is Khaira. My full name is Nurul Zita Khaira. My name is Rizky. Hello, my name is Asila. My full name is Asila Kambra. A-S-H-I-L-A. My name is Safa. Hi, hello. My name is Muhammad Jan Afidaus. My nickname is Zia. Ya, ada bunda, terus adik-adik, satu lagi, sama ayah atau teman, ayah deh. Orang tua, guru, keluarga, keluarga dan guru. Pelajaran yaitu Nabi Muhammad, lalu Umi sama Abi. Orang tua, guru dan keluarga. Umi itu waktunya itu baik, sering nemenin Zia kalau lagi tilawah, dan Umi juga sangat perhatian sama Zia. Kansa suka karena bunda penyayang sama Kansa terus. Bunda itu selalu perhatiin Kansa terus. Selalu menjagain Kansa, terus bunda lebih sabar terhadap Kansa. Karena Umi tuh baik, terus selalu menjaga Khaira dan mendukung Khaira untuk belajar dan menghafal. Sudah membesarkan Umi. Lebih keras lagi suaranya, Pak. Membesarkan Umi. Selalu menjaga anaknya. Lalu? Dengan kasih sayang. Lalu bersusah payah menjaga anaknya hingga besar. Banyak sih artinya. Umi itu sosoknya yang perhatian, selalu mendidik dan menjaga Khaira dari kecil sampai sekarang. Dan Umi juga gak pernah patah semangat. Jadi saya banget sama Umi. Jadi Kansa itu orang yang kuat. Nah, kalau bunda lagi sakit, terus hari-hari sekolah, dah selalu semangat. Dan apa tadi? Jadi, kita akan kalau kita kenal, kadang-kadang adalah penting. Arti bagi Zian itu, Umi itu selalu menjaga Zian dari kecil sampai besar, sampai sekarang. Umi ayahi Zian sekolah, sampai sekarang, dan mendidik Zian belajar untuk mendapatkan ilmu juga. Aku ajak cerita pulang sekolah kalau ada yang lucu atau apa,
Bunda selalu ketawa Kansa, paling suka melihat Bunda kalau ketawa. Si cerita-cerita kayak curhat di sini, di sekolah ngapain aja. Terus kadang juga makan bareng di dinding sama Umi. Jadi suka makan bareng sama Umi? Iya. Suka ngaji bareng ya? Belajar. Belajar, sama ini belajar ya Umi? Diam. Main HP aja. Ima kemana aja baca buku, main HP. Biasanya. Kecuali yang saat mau makan. Umi itu kalau di rumah, kalau habis maghrib Zen lagi ngaji, sering ditemenin nyampar gitu. Terus Zen juga sering nonton video bareng sama Umi. Sedih, rasa kehilangan rumah. Jadi sampai mau kehilangan.
minta mau Bunda maafin dosa-dosa Tete yang tadi Tete buat Bunda maaf Tete. Aku mau Bunda kuat, harus lebih sabar. Ibu Tete, maafin Tete kalau Tete mau bikin Bunda marah. Terima kasih karena sudah merawat Zian dari kecil sampai besar. Dan juga Zian perlu minta maaf jika salah kata dan juga sering marah sama Umi. Terima kasih Mama setelah menjaga aku dari terakhir hingga saat ini. Maafkan aku jika aku banyak kesalahan. Terima kasih Mama. Aku sayang Mama. Sedikit sayang Umi. Minta maaf. Minta maaf. Terus menurut kesalahan. Terima kasih Umi sudah mendidik Faira. Terima kasih Bunda karena telah sudah merawat dan menjaga aku dari kecil sampai sekarang. Bunda, Tete